Ah, Mike seneng banget, udah bersih, udah mandi, udah gak kotor-kotoran lagi kita. Mut lapar. Saja kita makan. Yeay! Bentar. Oh Mike, sabar. Iya, iya. Tapi entar dulu deh. Ini Cayo. Ini bebek nih yang kita tangkap tadi. Kasian baru ketemu susah. Kau udah jadi bebek goreng. Ya kali kita langsung potong. Bukan Kak Mike, ini bukan Cayo, beda. Bukan. Ish. Makanya udah kelaperan deh. Ya udah tuh, makan jangan diliatin aja anak-anak. Udah pada lapar juga kan? Iya. Boleh ya, langsung aja kita makan ya. Yuk, yuk. Duluan ya, Kang. Nih, Kak Mike bantuin deh, ambilin nih. Nah. Iya. Kurang. Lagi. Lapar banget kayaknya. Capek. Iya nih, Kang. Oke, ayo, Pak. Iya. Ya, yuk. Iya, makan. Makan. Yuk. Abis hujan-hujanan terus makan. Wah, lahap banget ya mereka. Untung hujannya juga sudah berhenti. Bisa lanjut nih seru-seruannya. Sahabat, mataharinya sudah bersinar lagi. Jadi tambah semangat kan? Apalagi udah makan. Permisi, ini Om pesanannya. Apa nih? Ini kremes sama ubi. Kremes? Sama ubi. Ubi apa? Gambang. Gambang. Wah, ini kalau kremesnya dari apa, Bu, tadi? Ini kremesnya dari ubi. Wah, saya suka tuh. Nyobain deh, Bu. Kering ya. Mantap. Coba. Kriuk-kriuk. Manis lagi. Manisnya dari apa nih, Bu? Dari gula merah. Oh gitu. Wah, enak ya? Enak. Roti zaman ini juga cobain nih, Bu. Boleh. Enak banget. Maknya. Boleh, Bu. Boleh. Itu kan dari cobain dari Burani. UMKM dari sini. Bu, UMKM ya. Di sini. Iya, UMKM dari sini. Wah, kalau gitu boleh kali, Bu, kita lihat cara pembuatannya? Boleh dong. Beneran? Bener. Iya loh, enak. Boleh ya, Bu, boleh, ini cara bikinnya? Bener, kamu mau ikut nih? Mau. Yaudah. Udah selesai makannya. Udah. Kalian mau ikut ke rumah Bu Rani? Iya. Om mau lanjutin kerja di sawah. Ya udah, pamit ya kalau gitu ya. Makasih. Yuk, udah kelar kan? Yuk, ini digeser dulu lah. Bu, ikut ya. Boleh, ayo. Yuk. Ya. Kamai. Ya, kemana? Aku mau ajak Viola ke rumah omaku. Oh, ya boleh. Tapi titip lo ya. Nanti ya. Oke. Ayo. Ke mana, Bu? Kesini. Iya. Komek, kita lihat produksi kue gambang. Iya. Komet banget kan? Oh iya dong. Pantesan tadi roti gambang yang kita makan ini banget ya. Fresh from the oven alias matang langsung disantap. Enak banget. Ayo Komek, kita lihat produk itu pengolahannya. Iya. Ini kita mau ngapain dulu nih, Bu? Ini mesin adonnya. Kita adonin dulu ya. Oh gitu. Ini ya. Ini apa? Masukin. Bahannya ini coklat. Apa? Oh, coklat. Coklat buat daleman gambangnya. Oh, gambangnya. Kita proses pengolahannya ya. Iya. Oh, ini coklatnya tuh buatnya gimana adonannya nih? Adonannya kita kasih gula merah sama. Mau dibantuin nggak, Bu? Boleh. Saya pegangin ya, Bu.
gula merah sama coklat pengembang, terus minyak. Kita tunggu 10 menit ya. Saya mau itu dulu ya, saya tinggal ya. Iya, iya, ya, boleh. Gitu. A few moments later. Ibu lama banget sih. Diapain lagi ini? Buat naro. Ini udah. Ini ada cairan lagi. Bu, ini proses berikutnya apa ya? Tekengin. Oke. Oh, oke. Ya. Nggak ngerti lagi. Ah, ini apaan ya? Ah, kan harusnya ini biar lebih enak cair ini kali ya, campur ya. Iya kali ya. Ya ampun, Kamek salah dong. Aku nggak tahu. Pak Jiri, ya harusnya gimana, Bu? Ini tunggu dulu sampai kalis. Oh. Ini kami. Iya, apa? Ya, gimana dong ini gagal. Belum, aku belum kok belum nuangin. Baru mau nuangin. Kali ini caranya nih, tuang sedikit-sedikit. Oh, gitu. Ya. Dikit-dikit. Gitu. Oh, jangan semuanya begitu ya? Iya, jangan dong. Gimana emang ada, ini, Kak? Ada pengaruhnya nggak sih, Bu? Ngaruh dong. Ntar itunya nggak kalis. Oh, nggak kalis? Iya. Apa tuh? Nggak apa ya namanya? Nggak empuk? Oh, nggak menyatu. Iya. Ya. Gitu. Kamu bagaimana? Ini berapa banyak? Atuh. Kalau udah digini, kita tunggu 5 menitan. 5 menit? Aha. Habis ibu dari tadi aku tungguin udah 10 menit gak ngapa-ngapain. Aku pikir ntar jadi keras. Emang dasar Kak Mike suka hal baru. Jadi apa aja mesti dicoba. Tapi bisa gak nih Kak? Kita jadi nunggu 5 menit. Ya. Terus habis itu? Udah 5 menit kita proses itunya, pembuatannya. Berarti kita lihat juga ke sana. Ayolah. Biarin tuang itu mah gagal. Dibiarin. Ya. Aku gagal. Maaf ya, Bu. Ya. Ayo, Kamek, kita bikin kue gambangnya. Oke. Seperti inilah kita. Ini. Oh, ini dia ya. Wah. Jadi coba. Cobalah. Ini. Saya ngikut. Ini apanya? Jadi kue gambang udah dikasih coklat. Tinggal itu aja. Gini. Hah? Ya, tinggal digini-giniin aja. Tinggal digini-giniin aja. Ya. Ibu ini jelasin dulu nih, ini apaan nih, Bu? Oh, ini kan ini kulitnya. Kulitnya terus dikasih coklat. Oh, gitu. Ini prosesnya ntar lu. Dan yang tadi di adon. Ya. Terus dikasih apa tuh tadi? Dikasih gula merah. Gula merah. Ya. Udah jadi kayak gini nih. Ya, ini mah kulitnya yang ini yang tadi nih, yang ini. Begitu. Oh, ini isian dalamnya yang tadi. Isiannya yang tadi. Oh. Ini mah kulitnya. Terus ini berapa banyak ini? Ya, ini mah kita apa ya namanya? Isi aja secukupnya. Secukupnya aja. Terus ini udah nih, Bu. Terus ini udah. Kita masukin ke loyang. Oh, masukin ke loyang. Dibuka begini aja, Bu. Iya. Dibalik ini terus diangkat dikit-dikit ini. Oh, diangkat. Iya. Ini diambil. Oh, diambil. Ya, turunin. Bisa. Bisa lah ya. Bisa lah. Gampang. Terus. Mohon maaf nih. Saya tarik lah. Tapi belajar ya. Sip. Kayak gitu. Kita langsung kita masukin ke oven. Oh, langsung masukin ke oven. Tapi sebelum tadi saya padat-padatin itu, kita ngapain lagi, Bu? Ya ini, digulung-gulung. Ya, coba dong. Iniin dulu nih. Mau. Sebesar ini aja, coba di roll. Okay. Ini mesti digini-gini dulu, terus di roll gitu ya? Iya. Aku coba. Coba ya, Bu. Jadi gimana? Begini. Nah, kok jadinya begini? Ya.
Hah? Buka lagi. Buka lagi. Makanya Kak Mai, dilihat dulu caranya gimana. Jangan asal coba aja. Gimana sih? Jadi gini, ini bisa kali ya? Ya, coba. Gimana, kasih gimana? Contoh, kasih contoh, kasih contoh. Aduh, maaf, maaf. Nempel malah nempel. Ini boleh? Boleh, coba ke sini aja. Jadi taruh sini lagi ya? Iya, taruh sini. Oh, digitu dulu. Jangan langsung. Iya. Habis digulung-gulung, dimasukin ininya. Wah, ini pastikan nggak nempel supaya jadinya bagus. Terus kalau udah diratain di sini. Terus? Potong sedikit nih ujungnya, biar rapi. Oh, biar rapi. Ya, gitu aja. Dip. Ya, gitu. Oke. Sip, tinggal masuk ke... Masukin lagi ke sini. Ya. Banyaknya isiannya tergantung ya, Bu? Tergantung. Terus kita mau ngapain nih sekarang? Kita proses pengovenan. Pengovenan ya? Iya. Dibawa kemana, Bu? Ke sana. Ke? Ke sana. Oh, yang ini. Iya. Aduh, maaf ya, Bu. Gara-gara saya nih jelek nih. Siap. Ya. Kita tutup lagi. Iya, iya. Ya. Ini udah, Bu ya? Nunggu berapa lama, Bu? Ini? Kita tunggu 10 menitan. Oh, 10 menitan. Iya. Gak ada yang udah jadi nih. Ada. Ada? Ada. Nah, ada di. Gimana? Di dalam. Di dalam. Oh, di dalam. Oh, di dalam udah ada. Ada. Ini buka. Saya kira di sini banyak habis. Ini buka. Tuh, udah ngembang bagus. Hebat. Jadi 10 menit ya? Iya. Wah, saya, Bu. Ini kan ibu ya, Bu. Ini panas dong ya, Bu ya? Iya. Kalau baru jadi. Panas, hati-hati. Tapi enggak apa-apa deh. Kan udah jompai juga. Ini kan tapi kita baru aja tahu cara buat roti gambang. Iya. Nah, kalau yang krisis-krisis tadi apa? Kermes? Iya. Nah, ada lagi proses di belakang. Nah, buatnya bisa? Bisa. Oh, mau dong. Boleh, ayo. Diajak ya ke sana ya. Ayo. Ayo. Bagus enggak, Bu? Bagus sih. Bagus ya. Kalau bisa mah lebih cepat gitu. Sama juga lebih belajar, Bu. Iya sih. Mak emang bisa goreng? Oh, ya bisa dong. Kalau weekend mau masak air.